Tonggak import Kuching City, Yuki Tanigawa boleh dianggap sebagai calon seterusnya untuk mendapat status sebagai pemain naturalisasi buat pasukan kebangsaan pada masa hadapan. Sila subscribe dahulu supaya anda tidak terlepas video terbaru dari saluran ini. Pada usia masih muda iaitu 26 tahun, Kelibat Tanigawa dianggap mampu memberi sumbangan besar dengan jangka masa lebih panjang buat pasukan kebangsaan di pentas antarabangsa suatu hari nanti. Tanigawa sebelum itu sah dilanjutkan kontrak jangka masa panjang bersama Kuching City selama 2 musim lagi selepas pasukan tersebut mengumumkannya secara rasmi semalam. 2 tahun kontrak untuk pengantin baru. Yuki baru sahaja menandatangani kontrak baharu selama 2 tahun sehingga 2025 bersama Kuching City FC. Semoga sentiasa berada dalam prestasi yang terbaik untuk Liga Super musim 2024-2025, jelas kenyataan tersebut menerusi media sosial rasmi mereka sebelum itu. Kehadiran pemain dari Jepun itu sebagai calon naturalisasi seterusnya buat Harimau Malaya merupakan suatu elemen positif terutama sekali daripada kualiti dimiliki Tanigawa. Bersama Kuching City, pemain berusia 26 tahun itu memiliki versatility untuk beraksi di beberapa posisi mengikut percaturan taktikal diterapkan oleh jurulatih kelab berkenaan. Dominan selaku pertahanan tengah, Tanigawa juga boleh beraksi dengan begitu baik selaku pemain tengah bertahan serta perancang utama buat pasukan diwakili. Kelebihan Tanigawa pastinya daripada segi bacaan bola beliau yang tepat untuk menghentikan setiap gerakan cuba dicipta serangan lawan, selain pakar dalam pertarungan di udara. Jika Tanigawa sah menjadi pemain naturalisasi seterusnya buat Malaysia, ini pasti akan memberi lebih banyak pilihan buat Kim Pan Gon di posisi tengah negara. Sebelum ini, Romel Morales sah menjadi pemain naturalisasi seterusnya buat skuad kebangsaan dan kini sudah pun bersama para pemain lain untuk menyertai kem latihan pusat di Wisma FAM. Untuk panggilan kebangsaan kali ini, 3 pemain termasuk Morales dipanggil untuk memperkuatkan pasukan kebangsaan bagi menghadapi persaingan Piala Asia 2023 tidak lama lagi. Selain Tanigawa, dijangka Arzim Redzovic yang kini bersama Terengganu juga bakal menjadi pemain naturalisasi seterusnya buat Terengganu serta mungkin terpilih mewakili skuad kebangsaan tidak lama lagi. Sekian dahulu laporan Harimau Malaya untuk Piala Asia 2023 di Qatar. Sila subscribe dahulu supaya anda tidak terlepas video dari saluran ini.